Di manajer Current Mode kali ini saya jadi pelatih Como FC, teman-teman. Klub yang udah berdiri sekitar tahun 1907 yang tahun 2019 diakuisisi oleh orang Indonesia. Misi kita di sini adalah untuk membawa mereka promosi ke Serie A yang terakhir kali mereka main di sana pas musim 2002-2003. Selain membawa mereka kembali ke Serie A, salah satu misi kita adalah membawa mereka main di kompetisi Eropa. Sekarang kita ada di posisi 1, teman-teman, dengan 61 poin dan 6 pertandingan lagi. Itu yang menentukan kita bisa juara atau promosi ke Serie A atau enggak. Jadi di episode ini coba kita habiskan 6 laganya. Semoga sebelum 6 laga kita udah bisa ketahuan ya siapa yang juaranya atau apakah kita udah lolos atau enggak ke Serie A. Oke, match pertama di episode kali ini kita akan melawan Pisa Goreng. Astaga, kita sedang ada di puncak klasemen tapi pemain-pemain kita 4 orang dipanggil timnas. Ya sudahlah ya, kita play match langsung aja. Kita pakai auto replay saja biar nggak susah milih pemainnya. Let's go. Selain main FIFA di PS4, sekarang aku udah main FIFA Mobile juga, teman-teman. Biar makin seru, aku top up FIFA poin, teman-teman, buat beli pack, buat beli koin, dan biar bisa ikutan event seru lainnya. Aku top up FIFA poin di jajangame.id. Top up di sini mudah. Kamu tinggal buka jajangame.id, cari FIFA Mobile di kolom pencarian. Kalau udah ketemu, klik iconnya. Habis itu, kamu lengkapi data yang dibutuhkan, kayak login FIFA Mobile dari mana, pilih nominal FIFA poin yang mau kamu top up, pilih metode pembayaran. Dan kalau misalkan mau dapat diskon, pakai aja kode voucher Arul FM. Jangan lupa juga masukin nomor WA kamu dan klik order now. Setelah melakukan pembayaran, chat aja adminnya di WA biar kamu dibantu proses selanjutnya ya. Kamu juga bisa top up koin eFootball, kemudian Diamond Free Fire dan game-game lainnya di jajangame.id. Ayo top up sekarang dan pakai kode promo Arul FM ya. Lari Cutron. Bianchi, wait. Kita ke sayap dulu. Oke, Cutron, bagus. Cetak gol dia, Cok. Kita lihat proses terjadinya gol. Kita putar-putar dulu Bianchi ke sayap ya. Seperti biasa kita tunggu dulu ada peluang atau enggak. Fake shot. Oke, good job lolos. Let's go. Itu dia Bianchi. Let's go. Ya Allah, pergerakannya Pelistri ngeri banget. Kita lihat, Cok, Pelistri melewati 3 pemain sendirian. Bianchi kosong. Tidak ada yang bisa jaga dia. Oke. Sebuah trik yang sangat bagus. Nah, cutrun. Sikat, Cuk. Ya, terlambat, Cuk. Belangko lari. Lari, Cuk. Sprint melawan Marin. Ah, kalah. Bentar. Itu dia, Bianchi. Wait. Fabregas. Wihu, Pelistri. Boom. Anjir, pengen mempermanenin Pelistri, Cuk. Saya, Cuk. Kita lihat, Cok, itu dia. Bagus banget Fabregas, langsung ke Pelistri di amuk masa. Bianchi lagi, bagus. Fake shot, bagus. Sekali lagi. Kita lihat, Cok, itu dia. Mau shoot power shoot, tapi fake shot aja biar mereka tertipu. Touré. Mau kemana Touré? Aduh, dilewati. Wuhui. Touré. Menjadi tidak fokus Touré saya. Oke, nggak apa, satu doang, 4-1 ya. Awas. Sunscreen. Kalah Anda dengan terus. 4-2, oke. Kita ganti formasi dulu ya, biar aman ya. Fabregas kita ganti dengan Baseli. Kita masukin pemain muda kita, tuh namanya tuh Colombo ya. Yuk, Baseli coba di situ. Ya, Colombo masuk ya. Ada lagi nggak? Habis ya. Vignali deh kita masukin ya. Gantiin sunscreen, kemudian Cherry kita masukin, gantiin Cutron. Watt kita masukin deh, gantiin siapa tapi? Ya udahlah, gantiin Bianchi ya. Nah, gini nih, aman. Nah, sisa semenit nih, manfaatkan aja untuk jam terbang Anda semua ya. Yoi, ntar kiper dulu. Kita main-mainin aja. Habis, Cok. Habis, buang. Yuhu. Habis, yoi. Menang 4-2. Mempertahankan posisi kita di puncak. Match kedua, teman-teman. Kita akan melawan Venezia. Semoga nggak kuat-kuat banget. Dia dari Serie A kan, baru tahun ini turun ke Serie B. Jadi skuadnya masih matang. Tapi kita di posisi pertama tuh dengan 64 poin. Kita unggul satu match dengan Palermo. Jadi kita harus menang biar beda poin kita 3 ya. Biar aman gitu, Cok. Oke,
Squad kita aman, tidak ada yang dipanggil timnas. Jersey juga aman, jadi let's go. Venezia, siap-siap. Denayer. Wait, bagus. Ya Allah, kukira ada... Bagus Faklik, cok. Kembali lagi ke Fabregas. Balik dulu Pelistri. Good job. Itu dia. Sikat Bianchi. Boom. Aduh, power shoot yang sangat tengah sekali. Coba crossing. Tidak ada orang. Bagus Bianchi. Dapat. Aduh, penalti wasit. Kok bisa? Kita lihat kenapa. Ya Allah, dia heading pakai tangan. Kanan. Let's go. Tengah ternyata ya. Untung aja ke tengah. Kita unggul 1-0 melawan Venezia. Tolong dijaga. Tolong. Yo, you know. Oke, ada Vega di sana. Apakah Vega juga akan dilolosi? Lolos. Bagus. Faklik, cok. Terbaik. Yo, mulai dari kiper. Faklik. Belemo ke Denayer. Denayer ke Sunscreen. Sunscreen ke Pelestri. Pelestri ke Henry. Pelestri lagi coba. Bentar, belum bisa lah ke situ. Bianchi, tolong lari satu. Bianchi, coba Bianchi. Ditepis Joronen. Lari Vega. Masa offside, cok? Enggak kan ya? Oke, enggak. Henry dulu, Vega lagi. Terobos atas, Henry kontrol. Bentar. Sip, bagus. Itu dia. Vega, fake shoot. Sikat. Jing. Look at that, bro. Dari samping dari Henry. Fake shoot Vega. Tidak dijaga. Bisa aja umpan Pelistri sih. Tapi saya kan egois. Pelistri berlari kencang sendirian. Berlari kencang. Yo, masuk. Masuk. Stamina memang sudah habis. Tapi tidak membuat dia berhenti ber... Berhenti dong. As Denayer. What the fuck. Oke, satu. Susah dicip bolanya sama dia ya. Susah dijaga. Sikat aja lah kakinya, cok. Anjing merah, you know. Wow. 5 menit terakhir sangat-sangat bahaya. Martin, kita ganti dengan back. Mana dia? Vignali masuk. Vignali di kiri. Coba ya. Bianchi tolong ditutup. Bianchi. Bagus. Denayer. Bentar. Aduh, astaga. Oke. Habis, cok, untung aja. Ya Allah. Hampir aja dua sama, untung habis. Thank you EA. Masih kokoh di puncak, cok. Semoga Palermo kalah, Parma kalah, pokoknya semua yang di bawah kita kalah lah. Kita masih stay di satu, teman-teman. Berbeda 3 poin dengan Palermo dan berbeda 5 poin dengan Parma. Ayo, ini sisa 4 match lagi. Kita harus menang 3 match lagi untuk memastikan kita bisa juara. Bisa lebih cepat asalkan Palermo, Parma, dan Genoa, Benevento juga kalah di match selanjutnya dan match-match lainnya ya. Kita berdoa aja mereka kalah ya. Tapi kita dalam masalah, ya tahu kita kartu merah tadi. Back kiri kita yang masuk tidak ada ya. Kita masukin Vignali aja. Sunscreen kali bisa di kiri. Oke, Sunscreen bisa di kiri, aman berarti. Ya tahu kita turunin, kita masukin Glenn Heisler ya. Oke, ya tahu teman-teman kartu merah, kita langsung aja biarkan komputer yang milih ya melawan Bari ini siapa penggantinya. Let's go. Awas Bings. Jangan sampai kebobolan Bings. Aduh, salah antisipasi. Denayer. Yah, kosong. Kebobolan duluan, oke. Back kiri kita tidak ada, you know. Keteteran, cok. Galano. Aduh, anjir. Hit. Aduh, dilewati lagi. Cok. Fabregas. Boom. Power shot Fabregas, cok. Mantap. Kita lihat kesabaran kita, cok. Fabregas. Tanpa penjagaan. Bisa aja umpan Henry, tapi kan saya pengen power shot. Denayer. Tolong Denayer. Aduh, lolos lagi, anjir. Astaga. Cak Nano mundur anda. Kemana dia, anjir? Masa 4 gobloknya. Kehilangan satu, ya now. Berantakan back. Padahal di kanan ya. Tapi yang berantakan bisa ke tengah-tengah juga, cuk. Let's go, Pelistri. Oke, mundur dulu. Fabregas. Bianchi. Wait. Oke.
Dapat. Bianchi. 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 Boom. Trivela lagi. Ngeri. Lihat cuk, lihat cuk. Ini dia one of the best goal in the world. Bianchi lagi. Bianchi kosong. Bianchi kosong. Boom. Bianchi cok ngeri. Yo bisa yo 2 gol lagi yo. Kita lihat cok Bianchi tidak ada yang jaga. Sudah kita bombardir saja. Bianchi, Henry. Yuks, lebar dulu. Nah lolos. Tika cok masuk. 4 sama. Dari kalah 4-1 jadi 4 sama. Bisa kita nyalip. Kita lihat Pelistri untung aja nggak bisa di body ya. Langsung kita bombardir. Harapannya Palermo Parma kalah ya. Sudah habis. Draw doang anjir, tapi nggak apa-apa lah. Sebuah hasil yang bagus, kita bisa mengejar ketertinggalan ya. Lihat teman-teman, sekarang kita bersama Parma ya. Poin kita sama, tapi kita unggul 1 match nih. Kita harus menang cok, sama Palermo beda 1 poin. Sama Benevento beda 2 poin. Venezia juga kita bedanya 6 poin cok. Masih sengit sampai posisi 5 ya. Jadi kita tidak boleh berpuas diri dulu. Match selanjutnya kita harus menang lawan Cagliari. Iannau sudah kembali. Ini artinya tidak ada masalah dengan back kita. Semoga aja ya. Awas Iannau. Sekali lagi. Aduh kosong tengah. Mantap bos. Yo, lari. Bentar. Bianchi. Bagus Pelistri sudah memancing. Bianchi kanan. Bus. Boom. Bianchi, mantap. Yo, Vega Air. That was cool, bro. Placing, bro. 2-1. Yes. Kita lihat umpan dari Bianchi ngeri-ngeri banget cuk. Membelah lautan tuh ya. Bagus banget Faklik, thank you. Henry. Mundur Bianchi. Let's go. 2-1. 3-1. 3-1. Kita lihat cuk Henry menusuk, mencoba mundur Bianchi. Gejap. Awas. Awas cuk. Aduh. Bagus Bings. Cutron, Anda coba masuk ya Cutron. Baselli, Anda gantikan Fabregas. Siapa lagi ya? Udah itu aja lah ya. Yuk lanjut. Mana nih supportnya lagi nih. Ntar Bianchi. Siapa? Wih Belemo. Belemo kiri. Yah ditepis. Sini. Babak tambahan waktu 2 menit. Ayo sini, nggak apa-apa kalau mau ngegolin. Saya kasih tuh 1 menit lagi yuk. Saya kasih kalau mau ngegolin. Denayer. Ngegolin deh. Sikat. Sikat cok. Lah digituin ke Faklik ya. Ditahan dong. Menang cok. Let's go. Beda 3 poin dengan Parma kita. Sisa 2 match lagi kawan-kawan. Kita hanya butuh hasil imbang melawan Genoa ya. Dan itu akan membuat kita merengkuh gelar juara. Kita conference pers dulu lah ya. Biar kita lebih semangat lagi mengarungi laga ini. Yo. Bisa menang lah yo. Biar kita angkat piala cok. We will promotion be tied up today. We are almost there. Harus cok. Last match melawan Genoa kita menang. Semoga di match kali ini kita menang juga. Let's go. Inilah squad yang akan kita bawa ke Stadion Europa 22 April 2023. Kita akan mengangkat piala di kandang Genoa. Iya. Bentar. Aduh kosong ancuk. Bagus. Lama banget dia nendang cuk. Thank you. Yo. Aduh lewat lagi. Buang. Bagus. Iya now di sana cuk. Let's go. Henry, let's go!
Tidak perlu teriak-teriak selebrasi. Puk cuk. Puk 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 puk. Gak nurut sekarang pemain-pemain saya. Kita lihat ini Henry. Kalau tidak masuk saya cadangkan Anda selamanya. Depan Henry. Bentar, Bianchi kosong. Sini Fabregas. Bentar, tidak jadi saya umpan Fabregas. Suhu. Puk. Fix juara kita nih kayaknya nih. Fix juara nih. Tidak kelihatan reply-nya, tapi nggak apa-apa. Henry, Vega R. Ini kan sudut favorit Anda. Ya, nggak masuk. Tengah lagi. Bagus, Henry dapat. Bianchi. Sawi. Lihat itu, Bung. Bola dari Henry berhasil di-placing dengan cantik oleh Bianchi. Stuart. Bagus banget tuh, kosong. Ngeri banget. Dihadang saya sama pemain satunya lagi, nggak bisa nempel dia jadinya ya. Coba lihat nih. Sap, kosong kan? Mau lari pakai Iono, ada yang hadang. Overshoot tidak bisa dijaga Faklik, cok. Kosong lagi. Oke, 3-2, cok. Awas. Awas, power shoot lagi, cok. Untung bisa dijaga Faklik. Bentar, cok. Itu dia. Denier kosong, jadi draw. Semoga aja ini kita tetap juara. Bianchi, bagus. Sekali lagi, ada yang kosong, Fabregas. Bentar, cok. Yuk, Bianchi. Lah, kosong. Sikat Bianchi menang, yes. Akhirnya menang. Inilah penentuan, cok. Untung aja bisa bobol gawang Genoa, cok. Juara kita, insya Allah. Kita lihat gol Bianchi. Habis waktunya. Teman-teman kita atau pemain-pemain kita berselebrasi ria. Apakah ini kita juara? Juara, mari angkat piala. Loh, kok gak ada angkat piala? Gak ada angkat piala ya? Kocak. Lihat teman-teman, sekarang kita beda 5 poin dengan Parma. Satu match lagi, kita udah pasti nggak bisa kesalip dan udah pasti juara. Tapi di match sebelumnya, kita nggak ada angkat piala. Mungkin di match terakhir ini kali ya. Coba kita skip sampai menit akhir kali, baru kita mainin ya. Nanti lihat aja deh. Oke teman-teman, ini aku pakai skip-skipan. Kita jump in dulu. Tinggal 5 menit tersisa ya, 5 atau 4 menit. Kita lihat apakah ada pengangkatan piala atau enggak ya. What? Ayo, putar dulu saat sama nih, placing lah, enggak apa-apa. Oh ya, ini aku pakai squad lapis kedua kita ya. Jadi agak bapuk nih, satu sama nih anjir melawan Cosenza tadi. Angelo. Bagus sekali ada Watt di sana, umpan Blanco. Wait. Oke, habis teman-teman. Apakah ada angkat piala? Wih, angkat piala, wih. Kok sedih? Kok nggak ada tanda-tanda angkat piala? Ini dia. Kita ngangkat piala akhirnya. Ternyata ini saya tidak memberikan Fabregas ban kapten tadi ya. Ini lapis kedua yang merayakan, cok. Oke, nggak apa-apa. Ochoa ya yang mengangkat piala. Oke, gue jawab. Tiket Ochoa angkat pialanya. Bam, let's go. Kita juara seri B, cok. Sesuai target dari manajemen, langsung promosi dan kita kasih langsung gelar juara seri B. Kenapa pada diam ini fansnya, cok? Gejap. Sila berfoto dulu aja. Biar Anda pada senang sebelum kontrak Anda diputus semuanya, ya.
Como Seri B KT Champion. Kita bro juara bro. Semua laga sudah habis teman-teman, tidak ada yang tersisa. Tinggal nunggu musim baru aja. Kita ngecek player stats dulu ya. Di sana udah ada Martin dan Bianchi yang menjadi top score, cok. Kita lihat lebih lengkap lagi. Martin Henry, teman-teman, top score dengan 25 gol. Di bawahnya ada Bianchi dengan 25 gol juga dari 36 match ya. Beda 2 match mereka, dan ini dia dua-dua pemain kita. Satu free agent, satu homegrown talent. Assist juga ngeri, cok. 3 pemain kita ada di papan atas. Martin, Bianchi, Fabregas. Martin, Bianchi sama-sama 18 assist. Fabregas 11 assist. Ada Vega juga di sana, cok. Ngeri kan? Teman-teman kita memang pantas untuk membuat kita di juara seri B, cok. Sebagai tim juara, clean sheet kita hanya 8 kali. Kalah oleh Benevento 15 kali clean sheet. Tapi menurutku ini udah lumayan sih, bisa 8 kali clean sheet ya. Prestasi untuk diriku sendiri, cok, yang bapuk dalam defense. Kita lihat siapa yang paling sering main, teman-teman ya. Bings, cok, pemain yang baru aja kita permanenkan ya. Paling sering main 40 kali sama Pelistri juga tuh. Tapi Pelistri kita tidak bisa permanenkan ya, karena salary dan tentu aja harganya tidak masuk dengan keuangan Como. Kemudian ada Sunscreen dan Ionou di sana ya. Bianchi juga 39 kali main. Lumayan. Bukan lumayan lagi, bagus banget, cok. Top score ada Haji Martin ya, dengan 28 total gol, berarti ada di Coppa Italia juga golnya dia ya. Kemudian ada Bianchi dengan 26 gol, Pelistri juga lumayan 15 gol, cok. Fabregas dan Vega lumayan loh. Ini depan kita oke banget, cuk. Bisa cetak 10 gol lebih, cuk, 4 orang, bahkan 5 orang ya. Assist juga ngeri, cuk. 4 pemain bisa mencetak lebih dari 10. Ada Vega 10 sih, Fabregas 11 assist, Martin 19 assist, Bianchi 20 assist. Dari statistik ini, siapa pemain terbaik menurut teman-teman? Apakah Bianchi atau Martin? Coba tulis di komen. Dan ini dia pemain-pemain kita yang akan pergi, teman-teman, di musim baru nanti. Figuritu, Gattu, Cagnano, Lovin, Scaglia, Pelistri. Berarti kita harus cari penggantinya nanti di bursa transfer sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pemain, cuk, yang harus kita cari penggantinya. Entah dari akademi atau nanti kita cari di free agent, atau kalau misalkan ada harga yang masuk kita beli ya. Udah itu aja teman-teman, sampai jumpa di live streaming beli-beli pemain. Bye-bye.